채널. Kamu ngapain sih? Kecuprakan, enak. Kamu siga nuker di mana Anda? Ini kayak apa ya namanya? Kayak enggak biasanya gitu. Itu lihat itu aku. Iya, kita sekarang lagi ada di kolam nih, pemirsa iChannel. Lihat dong, manja ya. Yang guyang, langsung goler dong, Dir, di sini. Ini enggak apa-apa. Kamu kan udah pakai baju gemes. Iya, baju gemes. Gawas manja. Selamat pagi, sekarang kita ada di IT Cafe and Music di Jalan Ganesha nomor 3. Dan juga sekarang ini paling keren banget, ini udah hits banget kan ya. Maksudnya di sosial media semuanya viral banget. Ada cafe yang makannya itu di atas kolam. Nah ini dia. Jadi pasti kebanyakan orang-orang kalau misalnya datang ke sini tuh langsung foto-foto. Foto-fotonya pasti sama kaki-kakinya. Iya benar. Karena biar kelihatan nih kalau kakinya di kolam ya. Tadi kamu udah difoto? Belum. Story nanti, belum juga. Belum. Nanti aku mau difoto bukan hanya sama kakinya, sama badan-badannya sama juga. Sama badan-badannya. Nah, nanti kamu di sini sekalian goyang ya. Enggak, ya. Masa harus kakinya doang? Sama badannya juga sama dong gitu maksudnya. Maksudnya di atas. Nah, gitu ya. Kalau gitu, dan sekarang pagi-pagi setiap jam 8 pagi ada kita berdua, ada Nuri Indran Stefani dan juga ada Erlan Magatruh. Ya pastinya kita bakal ngerecokin semuanya yang lagi ada di sini aja. Yang lagi ada di kantor mungkin barangkali sekarang weekend gitu kan ya. Betul. Atau juga yang lagi ada di rumah sambil ngopi, nyanet, bala-bala, nyap-nyap. Yehu, nyap-nyap. Naon nyap-nyap? Nyap-nyapnya panas, nyap-nyap gitu. Panas nu karek heuk gitu. Oh. Nukarek digoreng di hap gitu langsung. Hap-hap. Panas nate siga rorombehan gitu ya? Ente, atuh rorombehan mah banget. Panasnya tuh kayak jangan gitu Beb, nanti aku di serulen. Aku mah enggak rorombehan. Kamu apa? Hurik. Ah, hurik ya, amin ya. Udah, kita akan sekarang bahas seputaran apa ya? Kyphosis. Nah itu, kyphosis. Atau bungkuk nih. Bener. Aku suka gini nih kalau lagi duduk. Serius? Oh iya itu karena jangan, itu tuh itu adalah perilaku yang tidak baik. Kalau duduk tuh harus gini nih. Tapi aku enggak mau takut disangka sombong masa aku harus gini. Ya enggak juga, maksudnya kayak kalau gini terus nanti kebiasaan buruk itu namanya. Nah, kita akan bahas sekarang seputaran kyphosis atau bungkuk. Nah, betul. Jadi kyphosis ini adalah kelainan tulang belakang yang melengkung ke depan atau juga cembung ke belakang secara berlebihan sehingga ya, ini untuk seseorang yang mengalaminya akan menjadi bungkuk. Yes. Normalnya untuk punggung atas atau daerah tulang belakang ya, sebelah sini. Ini tulang belakang atas maksudnya, ini memang memiliki kurva atau kelengkungan ke depan. Ya, namun hanya sedikit. Dan kyphosis terjadi ketika lengkungan alami ini lebih besar dari normal, jadi lebih bungkuk banget. Iya, lebih melengkung gitu ya. Jika seseorang mengalami kyphosis, maka bisa terlihat adanya punuk pada punggungan bagian atas. Punuk. Kelak ya. Punuk. Punuk kan biasanya? Punuk. Punuk, iya. Banung. Iya, Banung, Lemang. Cianyur. Cianyur. Punuk aja lah. Semenang. Ya, dan pada punggung bagian atas ini dilihat dari samping, punggung atas terlihat membulat atau menonjol. Dan selain itu, orang dengan kyphosis tampaknya membungkuk dan juga memiliki pembulatan terlihat dari bahu. Dari kyphosis dapat menyebabkan tekanan berlebihan pada tulang, ya tulang belakang, sehingga menyebabkan rasa atit. Dan hal ini juga dapat menyebabkan kesulitan bernapas karena tekanan akan tertuju pada paru-paru. Dan kyphosis berbeda dengan skoliosis. Nah, ada skoliosis yang dimana ketika ada beberapa ya, apa namanya, beberapa teman-teman aku tuh ada yang menderita skoliosis, tapi itu beda. Jadi untuk saling cek unggung, Coba kita lihat. Kalau kamu, kamu mah bagus ada dadanya ya? Dada. Ini pada salah. Ini punggung ya? Kira dada aku asalnya bak ya kalau dada. Kalau apa dada? Sing tarik atuh bebe. Ini pencetan, ini alfi pencetan mesai. Oh, sok say. Oh, sok say. Sing tarik ya? Di rampa-rampa mah ya cocoknya langsung nyanyi. Di raba-raba
Oh, kalau misalnya di yang suka diraba-raba mah cocoknya gawe di darat ya mungkinnya. Jadi contohnya apa? Contohnya misalnya masinis. Masinis. Masih tetap di darat. Oh, kalau pilot kan di atas. Iya, betul. Nah, terus apalagi yang di darat? Banyak. Polisi gitu ya. Polisi di darat. Polisi di darat. Terus juga teras ke pilot. Teras ke pilot ya. Tapi ada waktu saya lagi jalan-jalan di darat ya. Lagi di jalan-jalan di muka bumi. Aku suka jadi ada baliho gede, ayah jelema nu make baju burung, nicu yas ya. Rarate Agia produser aku tahu. Ya ampun, gede pisan. Ya Allah. Bangetnya. Artis gede produser aku teh. Teu nyangka meni teu wasa aku udah minta tanda kaki. Tanda tangan. Dan kita bakal ngasih tahu nih untuk pemirsa channel penyebab kifosis dari hal-hal sepele yang harus kita perhatikan ya. Sering menahan rasa sakit ya. Sakit hati. Karena diputusin pacar. Nyeri. Beda deh. Oh, muat beda ya? Ini beda. Ya, jadi kalau misalnya merasakan sakit otot ya, di otot punggung, maksudnya ini di punggung atau mungkin leher atau bagian manapun, ya mungkin Anda pemirsa Eye Channel cenderung akan membentuk posisi melingkar atau merengkuk untuk menahan rasa sakit. Jadi yang saya gitu, ngarengkol gitu, itu sebenarnya nggak boleh ya. Dan ini jika dilakukan terus-menerus dalam jangka panjang bisa menjadi kebiasaan. Dan saat merasakan sakit di perut, kepala, atau bagian lainnya, usahakan tidak menahannya dengan cara meringkuk atau merongkol. Nah, tapi terlentang aja. Iya, betul. Tapi kalau misalnya ingat ya, gimana? Terlentang, bukan telentang. Oh, terlentang. Kalau telentang bedanya apa? Ya kamu mau enggak telentang? Telentang itu apa? Telentang. Telentang. Gak kepikiran, Ben. Nah, yang berikutnya adalah kurang asupan nutrisi. Betul, tulang punggung dan juga belakang memerlukan nutrisi yang cukup untuk tumbuh kuat dan juga tegap. Kekurangan nutrisi serta minimnya asupan vitamin dan juga kalsium bisa membuat tulang dan juga otot tidak cukup kuat dan juga fleksibel untuk membentuk postur tubuh yang sempurna. Dan juga selainnya ada kelebihan berat badan nih ya. Buat kamu yang kelebihan berat badan ya, berat yang terlalu berlebihan juga bisa salah. Satu, penyebab postur yang membungkuk ya. Dan wanita dengan ukuran payudara terlalu besar juga berpotensi mengalami tubuh bungkuk. Agak ayot sih, Beb. Badannya agak ayot ke handap. Sementara orang yang kelebihan lemak daerah perut ya, tulang punggung bagian bawah akan cenderung condong ke depan karena memikul berat di perut. Jadi kalau yang perutnya gede gini, kalau yang nya gede gini ya. Ya benar. Dan juga kebiasaan, terkadang cara jalan atau juga cara kita memegang sesuatu juga bisa mengkontribusi menyebabkan postur tubuh tidak sempurna. Sebagai contoh, jika Anda selalu jalan sambil menunduk kepala atau mengerutkan bahu, maka akan membuat postur tubuh lebih cenderung itu condong ke depan. Okay. Gitu. Membawa tas hanya di salah satu bahu juga jadi penyebab tidak seimbangnya postur tubuh. Itu cenderung miring ke kanan atau ke kiri. Apalagi kalau cewek tuh kan kalau bawa tas tuh kan banyak kan banget gini ya. Jadi enggak bayang enggak sih nanti lama-lama kamu gini. Jangan. Jadi kesemuara. Itu namanya goyang yang saya. Oh, iya. Wanita. Kamu harus tahu kenapa lelaki buaya. Jauh. Kamu suka gitu enggak sih kalau bawa tas? Buat cewek nih khususnya. Entah, aku mah nyanyiin langsung kayak masa bodoh, bodoh amat masa bodoh. Suka ada nyanyi itu soalnya teman aku. Oh gitu. Iya, yang siaran di Bandung Radio itu. Dan yang seterusnya, selanjutnya itu tentang pekerjaan ya. Pekerjaan. Karena yang bekerja di belakang meja cenderung sering memajukan leher dan juga kepalanya ke depan. Live streaming juga suka ke depan. Ya. Ini juga membungkukan badan juga nih. Dan faktor ini akan mengurangi kemampuan tubuh untuk menjaga posisi tulang belakang tetap lurus dan tegap. Betul. Berikutnya pilihan berbusana ya, guys, harus diperhatikan. Jadi pemakaian baju dan juga sepatu yang kurang tepat ini juga bisa memberi efek negatif pada postur tubuhnya kamu. Dan wanita yang sering jalan menggunakan sepatu berhak tinggi dan tipis atau alias stiletto ini lebih beresiko mengalami gangguan pada postur. Nah, selain high heels, ada juga ini mengenakan boots atau mungkin baju ketat, jeans berpotongan pinggang rendah dan juga belt besar, ini juga bisa mengakibatkan postur tubuh yang buruk.
Nah, dari dokter Tina ini menyarankan bahwa jika kamu mengenakan sesuatu yang kurang nyaman, tubuh akan mengalami perubahan pusat gravitasi sehingga posturnya cenderung bungkuk, condong ke depan, miring, atau juga perutnya yang maju. Kamu banget ya? Aku banget itu? Enggak, aku mah enggak gitu. Aku mah cuma ngikutin aja barusan. Oh gitu. Ngikutin Dwi Kita Willy. Tadi beliau itu ya menganga, helai. Helai itu bahasa Indonesia namanya? Nguap. Nguap ya. Emang. Terus aku ngiluan. Terus aku tuh pura-pura kayak udah mengati-ngati di kamera. Kadang kalau helai itu bisa ini ya, bluetooth ya. Jadi suka ada latah helai. Ada latah helai. Iya, infrared ah. Bagus banget lah pisan. Coba kita bungkuk dulu ke depan guys. Ada minuman segar. Wow, ini apa? Ini lucu dari banget. Ini dari 180 Coffee and Music. Tahu, ini segar. Aku kalau ke sini sambil nongkrong di sini suka minum ini nih. Ini namanya adalah Butterscotch Cafe. Dan ini Butterscotch Cafe. Nah, kalau ini satu lagi namanya Blue Macadamia. Ini minuman Hendes. Coba kita minum dulu Hendes. Cantik. Coba nuri. Nah, ini kopi yang salah satu recommended di sini ya, Butterscotch Coffee. Ini. Ini aku lucu banget bentuknya. Blue Macadamia. Wow, coba rasanya gimana? Masih uket dulu ya. Kucek. Segar banget ya. Jadi kalau misalnya sambil santai di kolam-kolam kayak gini, kalau nggak cikopainya, citiis ya. Citiis, ciherang bodas tiis, asam. Pokoknya. Udah tau atuh, silakan yang lainnya yang belum ya hari ini, pagi ini, belum belum minum, minum dulu dong. Minimal kan 8 gelas per hari. Betul. Kalau perlu juga kalau bisa udah minum air putih, minum juga ini juga. Iya. Kalau perlu datang aja ke sini. Di sini. Iya, tentu aja di 180 Coffee Jalan Ganesha nomor 3. Yaudah nanti kita lanjutin lagi ya untuk apa dan juga kita akan bahas apa lagi di sini aja. Di Happy Pagi. Happy. Kamu tuh jangan kayak gini kalau duduk. Kamu jangan nolak ke depan. Emang mukanya. Kenapa? Nanti kamu bisa-bisa kamu terkena kifosis. Jadi aku ngasih saran nih buat kamu. Enggak boleh gitu. Enggak boleh bungkuk gini kan? Kan kalau sarapan tuh kan suka ngaleh-leh ya. Iya. Suka tunduk kene gitu. Ya udah mending gini aja. Gitu itu enggak boleh. Kalau kamu mau minum yang ada di sini berarti kamu kudu kita. Harus lurus ya. Ada masa orang jepang. Kurang lurus. Coba lurus dulu, kamu agak ke belakangan. Gini, terus lurus. Ini tuh harus rata tetap. Biar kamu tidak bungkuk. Nah, terus. Nah kamu boleh gini. Jangan kayak tadi bungkuk. Kamu gini aja. Ya, seribat lagi nomoknya. Nah, kalau misalnya kifosis itu kan membungkuk kan karena ada sesuatu tahanan ya. Biasanya kalau cowok itu kan biasanya kebanyakan yang perutnya gendut jadi agak-agak melengkung ke belakang ya. Kalau cewek kifosis itu nggak cuma melulu ke depan tapi ke belakang juga bisa. Iya, ke belakang juga bisa. Terus kalau cewek kan di bagian tertentunya ada yang berat juga. Kalau aku bagian buuk ya, jadi kalau misalnya mau minum juga nih hesek ya susah dir. Ini rambut aku tuh ini. Oh, ini kan dari Makeup by Denny. Makeup by Denny di Bumberatan ya. Di Bumberatan. Luar biasa, jadi harus kayak gini ya. Iya. Oh. Ini dalamannya itu pakai genteng tadi. Genteng. Jadi bagus biar bagus rambut aku. Oke deh, kayak kita pemirsa channel kita masih ada di 180 Cafe and Music Jalan Ganesha nomor 3. Betul. Ya, dari banget. Aku luar biasa. Ini enakan. Ini for the first time shooting dengan tidak menggunakan alas kaki. Betul. Ah, segar. Pernah waktu di gimana? Studio juga kita enggak pakai alas kaki. Serius? Iya, tapi kita duduk di bawah nyeker. Kalau aku waktu enggak pernah deh. Itu bukan pakai itu. Enggak, kita pernah enggak pakai alas kaki terus gitu? Ngelipat gitu. Oh iya, waktu itu yang waktu temanya Jepang-Jepangan ya. Heeh. Kata saya sah. Hei. Panjang atau bukan gitu. Kita akan lanjut lagi. Nih, caranya gimana? Gimana ngobatin kifosis? Nah, untuk kifosis yang disebabkan oleh sikap tubuh yang buruk
seperti Erlan tadi ya, membengkuk, maka tidak memerlukan perawatan agresif. Langkah-langkah berikut ini akan membantu meringankan gejala. Nah, makanya pemirsa iChannel, kita bakal kasih tahu. Yang pertama, obat pereda nyeri atau analgesik. Ya. Yang kedua, fisioterapi untuk membantu membangun kekuatan otot sehingga kembali normal. Betul. Yang ketiga itu dengan yoga. Ingat ya, yoga aja. Ya, jangan ada yoga aja, jangan ada Denny, ada Tatang, ada beda, Dadang. Beda-beda, ngalah jelemah. Apa teh? Yoga. Iya tuh. Tapi Bu biasa aja banget ya Bu, irungnya biasa aja kalau digigit. Ida irung aku rada nyingsat, Dir. Oh begitu. Udah tahap berapa itu di irungnya? Ini baru tahap 5 lah. Tahap 5. Masih banyak. Ida aja udah tahap 20 masih gini-gini aja, Bu. Oh gitu. Masuk ya udah bel. Oh iya, kita kena sekolah. Berikutnya, nah, selain yoga ini yoga ini untuk tapi ini kalau yoga ya kamu harus dipastikan bisa menjalankannya, karena untuk yoga sendiri ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tubuh dan juga membangun kekuatan, fleksibilitas, dan juga berbagai gerakan. Betul, dan yang keempat yaitu penurunan berat badan. Jadi jangan terlalu gendut, Dir, ya. Jangan terlalu gendut. Nah, gendutnya kemana, Kabi? Enggak. Aku kalau lihat suka dibilang gendut, emang gendut ya? Enggak. Oh, lupa. Dan berikutnya, penurunan berat badan tadi udah. Penyokong pada anak-anak. Apa? Tadi yang keempat apa? Yang keempat adalah penurunan berat badan. Okay. Yang kelima yaitu penyokong pada anak-anak dan juga remaja. Penyokong. Okay. Berikutnya perawatan sikloperatik ya, untuk memperbaiki keselarasan tulang belakang. Dan yang ketujuh itu operasi pada kasus yang berat ya. Misalnya ada sesuatu pada tulang belakang yang harus dioperasi gitu. Ada tulang apa gitu, tulang-tulang lunak, tulang nyakrek, tulang rangu gitu ya. Tulang nyakrek, kasarnya kan hayatnya. Tapi apa namanya, ngomongin soal operasi gitu kan. Ya kan aku pernah waktu itu operasi gigi, operasi apa, gusi gitu kan. Itu operasi bedah. Kecil namanya, bedah. Terus kata dokternya kan, aku tanya, dok sakit nggak? Nggak sakit, coba lihat dulu. Aku pikir bakal dicek dulu gitu. Cuman tuh langsung disuntik cuy. Dok sakit banget, gini emang nggak seberapa sama operasi yang pernah saya lakukan, operasi besar cuy. Gitu, matakan, kalau dengan operasi itu suka muringkak aku tuh. Oh gitu. Dokternya ngomong gitu ya. Coba kalau kamu ngomong ke saya. Coba. Dok, aku jadi dokternya. Dok, sakit enggak? Enggak sakit kok. Dok, sakit, Dok. Oke, Dok. Ini mah enggak seberapa. Dengan aku yang pernah disakiti oleh orang-orang itu. Dokter curhat. Mulai dokter gitu aja kalau bilang klinikannya kena, langsung dia. Langsung dibunakan deh sih ya Tana. Kan di sutik Pak Aldo. Jadi biar dokternya aja yang Pak Al gitu. Iya. Jadi kan biar Pak segala-galanya. Luar biasa. Segala-galanya tuh ceyah gitu ya. Gitu. Ceyah maramai. Ceyah seandunya. Cetar burahai. Ceyah segala-galanya. Hei, ngapa hei? Bubuk lak, bubuk rangin, bubuk ragaji, bubuk batako. Ya. Dan resiko yang jika, ini nih, resikonya jika kifosis tidak diobati nih guys. Bagi kebanyakan orang, kifosis tidak menyebabkan masalah kesehatan yang serius ya. Tapi hal ini tergantung pada penyebab kifosis itu sendiri. Dan jika disebabkan oleh sikap tubuh yang buruk, maka biasanya seseorang menderita sakit dan juga sesak nafas yang akan bertambah buruk di kemudian hari. Dan mengobati kifosis sejak dini dengan memperkuat otot-otot punggung dan fisioterapi atau terapi siropraktik. Praktik ya, ini mungkin dapat membantu mengurangi rasa sakit dan juga gejala lain. Dan tujuan jangka panjangnya adalah meningkatkan postur tubuh yang sehat. Betul, itu harus kamu perhatikan. Betul. Dan juga harus kamu lakukan. Betul. Berbagai macam keadaan di mana kebiasaan buruk jangan sampai terjadi jadi kebiasaan. Duduknya harus gini dong. Nih. Coba ulangin lagi ya, buk-buk lak-lak. Bubuk rangina. Bubuk ragaji. Bubuk batako. Bukan lagi. Atau wasa aku mau nyoba gitu nih. Atau lagu nama nih. Asana kene hai. Hik. Angkar mau lele hai. Gaik, gaik. Tapi ya. Tapi kan kalau misalnya di Bandung Radio, di Cosmo Radio itu bisa ya kayak gitu. Bisa. Kalau di Nintendo Nanos bisa gak? Buk-buk lak-lak, bubuk rangin, bubuk ragaji. Bisa, bisa. Tapi di alungan asbak dia. Makanya ngelak nanaunnya gitu. Bisa deh ya. Bisa ngomong? Bisa. Nggak bisa, nggak bisa. Bisa dia ngomong katuncar, muncang, jahel aja. Malai cikir. Gitu. Bisa, itu mau diomongin semuanya. Serius deh. Kumaha tuh ya. Pindah kan? Pindah tuh cus buruk adinya. Oh mau pindah? Gia mau pindah? Pindah cus buruk. Ke radio kita. Gak, udah. Aduh, kecepur lagi.
Ya. Lagi syuting. Oh iya, lagi syuting. Ya udah, jadi bisa banget kalau kamu jangan sampai nelpon lagi bentar ya kamu pakai dulu. Ker syuting ya. Ya udah, nanti kita bakal bahas lagi. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Happy Pagi. Happy Happy. Dijalika puas. Ih basa. Tadi Erlan di sana ini katusuk. Tusuk hati aku. Soalnya aku tiba-tiba lagi di sana, tiba-tiba ada ngegol hebat bayangan dia gitu. Ah, pasu aku ketusuk, say. Ya kamu pasti mengingatnya kan dia lagi di atas. Tapi julid nih. Berhazir. Jadi tata nih kata elep-elep. Aduh, di depan kita udah capek. Tadi kita udah lari. Terus di depan kita sekarang udah ada makanan. Tadaaa! Nih, aku punya iga bakar dari One Eighty Coffee and Music. Ini apa nih? Croissant dip. Nah, itu dia. Cobain ya. Kenapa sih produser tuh selalu tahu banget ya kalau pagi-pagi itu aku nggak selalu harus makan ringan, tapi makannya langsung berat aja. Iya. Cobain ya. Nih, ini best sellernya loh dari One Eighty Coffee nih. Oh iya. Kamu kalau kesini mau minum itu, minum makan itu aja dong. Ini aku coba iga bakarin. Ini jadi ada coklatnya. Biasa aja kali, kok ngacai. Oh iya, iya. Aduh enak banget. Sambalnya juga ngeliat sambal mata, aduh. Ini enak banget ya. Jadi yang ini katanya recommended banget di sini. Dan yang bikin beda itu karena ada coklat. Ada saus coklatnya. Ada saus coklatnya dan saus coklat ini kalau disatuin. Enak banget ya. Tapi coba kita cobain yang ini nih. Yang nggak biasa dari iga bakar di Bandung yang lainnya atau mungkin di Indonesia sekalipun, ini adalah iga bakarnya sudah ada rasanya plus ditambah dengan sambal mata ini. Dan juga nggak biasanya ini ada pakai sangu juga. Enak. Pokoknya ini nilainya berapa ya kalau ya aku nyobain dong. Tongsoknya rakun. Tongsoknya rakun. Kergona-gona itu diacromkun. Ya udah, itu jadi recommended banget. Apalagi buat khususnya nongkrong dan juga kuliner. Nah ini udah kita coba nih. Gebakan dari One Eighty Coffee and Music. Dan juga satu lagi ini yang recommended ya. Ada? Croissant Dip. Nah itu dia. Di Jalan Gadeca nomor 3. Sini dong sekarang. Biar nanti bisa kita ngobrol-ngobrol juga di sini. Bisa ketemu sama kita. Dari pagi udah buka kok ya. Ini bagi sampai dari jam 8 sampai jam 11 malam. Jam 8 pagi sampai jam 11 malam udah buka, jadi kesini aja sekarang ya. Oke? Okay? Oke. Okay. Jalan Ganesha nomor 3, patokannya itu ITB, lurus aja situ udah masuk ya. Ada. Kita akan menginfokan tentang yang berbeza. Beza-bezanya gimana? Beza-bezanya kita bakalan ada viral video. Wow, kita coba langsung aja masuk di viral video di Happy Pagi. Happy! Viral video. Yang pertama nih, kamu harus tahu ya, seorang pria ciptakan motor tahan banjir cuma modal 1,6 jutaan aja nih guys. Seorang pria asal Malaysia bernama Amin Mohamed menuangkan imajinasi dan juga kreativitasnya untuk menciptakan motor yang tahan banjir. Selain itu, ia juga menciptakan motor itu hanya bermodal 1,6 juta rupiah. Keren banget, lihat tuh. Jadi di Malaysia kecil loncang. Ih, ya dengerin. Kalau di sana mungkin ya pakai motor tahan air ya yang agak tinggi. Di Indonesia juga ada, di Bandung khususnya. Apa? Egrang. Emang egrang mah. Yang dari Awi Gombong itu. Iya. Yang dibelah. Dibelah langsung kita naik situ. Itu bisa banget ya. Tapi kalau misalnya nanti lagi ngegerang gitu tiba-tiba masuk Kawalungan gimana?
Ya itu mah. Kan jero, say. Ya itu mah dikira-kira aja atuh. Jalannya dikira-kira aja. Dan kamu harus tahu nih video viral selanjutnya, video viral video ya. Iya. Ini aksi drama gajah selamatkan orang tenggelam di sungai. Dalam video yang diposting di media sosial, pria bernama Derek berpura-pura tenggelam di sungai dan anak gajah bernama Kanlan itu langsung berlari mengejar Derek untuk menyelamatkannya. Luar biasa, lihat. Keren. Jadi hewan juga punya hati, punya perasaan. Hewan aja punya hati, kok kamu enggak sih, Nyok? Siapa? Inyo. Inyo itu blocking aku, tahu itu program, blocking kamera. Iya. Hewan aja punya hati, masa Inyo enggak gitu kan? Ke siapa? Ke Erlan lah. Apa sih? Kita selalu ditembelahin, kamu mah. Video selanjutnya. Viral video, happy pagi. Demi cepat sampai kantor, pria ini ubah rambu lalu lintas. Dan pria ini mengubah arah panah penunjuk jalan di sebuah perempatan dengan menggunakan cat tembok. Ia melakukan hal ini karena frustasi dengan antrian panjang. Setiap melalui jalan itu, ketika menuju tempat kerjanya. Cing, mana Cing? Oh, maaf. Tapi kan yang kalau kayak gini mah itu udah urusan pemerintah ya harusnya ya? Iya, tapi dia inisiatif ya, luar biasa tinggal itu. Langsung agak marah sorangan. Ada mobil nggak lewat? Kasih sihola gitu ya? Nyisete lah. Keren, ini patut dicotok. Beri tepukan gemuruh dong untuk bapak yang satu ini. Keren. Patut dicontoh. Berikutnya, viral video happy pagi. Jadi sekayang lah, we belok ogenya. Wah, buaya. Wanita ini mencuci piring sambil temannya oleh buaya. Ih, kumarasannya nyagegero sama buaya. Oh, tidak. Sama paya aja kita mah gak mau ya. Sebuah video menunjukkan seorang wanita yang sedang mencuci piring di belakang rumahnya sambil temani seekor buaya. Wanita ini tak tahu siapa pemilik buaya itu, namun ia mengaku jika buaya itu sangat jinak. Tuh, lihat. Kata dia sih jinak, tapi gak tahu ya kalau misalnya dia udah kelaparan. Gimana ceritanya? Daging segar katanya gitu. Iya, beren lamun di Bandung mah meureun eta teges jadi ieu, jadi tontonan. Betul. Aya imah aya buhayaan cenah kitu. Serem ya, tapi harus waspada aja, jangan sampai dekat-dekat banget, apalagi katanya udah jinak-jinak juga, tetap aja yang namanya hewan mah ya. Tapi jadi atut ya. Iya, jadi atut dingin. Nuli atut. Jadi aku mah ya bukan jadi atut itu, aku jadi atut gegero. Takut ada buaya. Kamu gegerona di mana heula tuh? Ya di mah di cicing eta dewe kitu kumaha. Oh, tempat gegerona kitu? Oh, kitu. Dekat Pacilingan? Pacilingan, teu di Wahangan ngumpul. Oh, Wahangan ngumpul. Palungan mungkin ya. Dan selanjutnya aksi heroik seekor anjing selamatkan wanita dari niat jahat seorang pria. Wow, jadi sebuah rekaman CCTV ini menunjukkan aksi heroik seekor anjing menyelamatkan tas wanita dari rampok nih guys. Anjing itu seakan tidak tahu ya, enggak tahu maksudnya apa yang akan terjadi sehingga dengan sikap di Medan ya itu. Oh, jadi dia sudah menghembus. Ya ampun. Ya ampun. Anjing aja setia kayak gitu sama membela, tahu enggak sih? Tapi kok kamu enggak ya? Sebentar ibu, ibu udah itu udah 4 kali modus loh bu. Udah 4 kali nyangkutin ke situ. Kasaha? Ya maksudnya curcol gitu, 4 kali curcol itu. Aku gara-gara ngomong gitu. Udah pacar aku lagi terbang. Dasar kucing. Cuma bikin telur orang ari, koki ini pakai aksi spektakuler. Dan kalau menggoreng telur saja, siapapun juga bisa ya. Kamu bisa gak masak endog? Bisa kan? Nah, tapi yang satu ini, kepiawaian koki satu ini membuat olahan telur dilengkapi dengan atraksi yang keren banget. Kita lihat nih, guys. Oh, iya bener. Tinggal nih, kebisaan ya. Ya, langsung nangclub ya. Ini rasa yang ngobrol aja si Aya, tak? Aduh, itu jadi warna-warni, lihat. Di dadar. Aduh. Rasa sihir, sop sihir. Tiali, aduh. Au, sedap. Nah, harusnya kamu tuh ada di depan dia sambil calangap. Jadi pas plung-plung langsung masuk. Jadi nggak usah pakai sendok lagi ya? Iya, benar. Luar biasa, ya. Oh, iya tuh maksudnya dibubukin itunya. Ya, ini telur orak-arik. Apa namanya, endog bubuk ya kalau di... Endog bubuk, siga tahu bubuk lah. Iya, tahu bubuk, endog bubuk. Viral nggak? Viral banget! Eh, itu nanawanan, tata nah, hei! Ini nih, yang nanawanan ini nih, kita harus tahu nih file video selanjutnya. Beli satu tiket untuk berdua, pemuda ini berhasil kelabui staf bioskop.
ada-ada aja ya eksperimen dari dua sahabat ini, dan mereka pergi ke bioskop berdua tapi hanya membeli satu tiket. Bagaimana bisa? Ternyata trik nyeleneh ini yang dilakukan oleh mereka. We'd like to have two tickets for the Avengers at 1:20. Mister Cinta Ketingan Kado Baru. No. Yeah. And would you like to donate? Padahal mana Hana percaya jelma ogenya. No, thank you. Belum, ini mau belum. Hana itu orangnya yang di pinggirnya, Lin? Oh, belum naik. Oh, udah di dalam. Jadi sangkanya tuh gendut. Ada Halma. Saya korsin aku mah hanya. Dia nya nyumput. Nyumputnya halus, Beb. Aku mau dong gitu. Kamu mah ngarep. Enggak, halus nyumputnya gini. Ih, jangan kayak gitu dong. Kita kan belum muhrim. Enggak, itu kan buat mengelabui itu. Nah, ini nih. Jadi setelah ada Marsha bengek atau Marsha ngik-ngik ya, ada juga gosip di prosotan. Jadi sekarang muncul bocah marah-marah. Bocah ini mengamel terhadap orang-orang yang suka mencampuri urusan orang lain. Ekspresinya pun sangat meyakinkan pemain sinetron yang memainkan peran antagonis. Coba dengerin ya. Harus ngaca, nggak punya kaca. Nuri banget ini mah. Hei Allah. Buat lo yang suka ngurusin hidup orang, mendingan lo urusin dasar laki-laki jalang, jalang mandi. Jarang. Oh, jarang. Jarang goyang. Jarang goyang. Coba kamu ikutin kayak tadi dong. Apa? Itu si bocah yang tadi. Ngomongnya kemana itu teh? Ya udah apa, terserah kamu aja. Dasar ya, kamu gak tahu diri. Bibirnya kurang memble. Gini nih, dasar ya Allah. Lo udah rebut spender gue, udah rebut raja sawer gue, terus lo gitu aja sama gue, lo nggak ada itikaf banget sama gue, lo convert dong koin lo buat gue. Gue tuh nah aja ngomongin masalah live streaming. Ya kan? Eh? Ya udah ya, kamu mendingan minum dulu ya. Dulu ya. Aku tuh dari tadi udah maaf tapi aku teh yuk. Aku teh. Nah tadi sama kamu dipakai. Nah, buat lo. Heh, buat lo yang suka ngurusin hidup orang, mendingan lo ngurusin hidup lo sendiri. Heh. Dan buat lo sekarang yang udah hudang, lo harus tonton terus sampai pagi. Kita akan balik lagi di sini di Happy Pagi. Happy, happy. Happy pagi. Happy. Kenapa ada, kamu? Ada yang difoto Dir. Salah bukan ke kita. Entah atau ini emang semua tempat, semua titik itu pasti ada yang lagi foto-fotoan. Jadi kamu udah sih gak usah. Jatuhnya foto bom ya. Iya, foto bom nanti jatuhnya. Kita sana ada games. Yuk games aja yuk. Happy challenge. Yaudah kita ada games happy challenge. Dan ini aku mau kasih gamesnya itu tantangannya berupa sambung kata. Sambung kata. Sambung kata, tapi ini ada hadiahnya. Apa itu? Nih ada hadiahnya itu ada voucher ya. Voucher untuk voucher PJR. Biar enak kan, makanya harus menang ya. Aku sekarang timnya ini, Bos Pam. Kamu timnya? Make up by Denny _. Nah, itu. Jadi nanti Bos Bab ini akan mewakili aku ya, dan juga Denny akan mewakili Nuri. Kalau misalnya di antara mereka berdua yang menang siapa, nanti vouchernya buat kita ya. Oke. Kita mulai sekarang. Happy challenge kata benda. Ingat, kata benda enggak boleh pakai nama ya. Silakan. Kita mulai dari Denny. Go. Meja. Jakarta. Tahu bulat. Goreng. Atau bersalah ah. Tahu bulat digoreng dadakan. Gore-gore anyoy. Tahu bulat digoreng dadakan. Tahu bulat digoreng jalan. Salah ini. Ini.
biar mancung ya, Shay. Bayang. Satu lagi. Nah, asap. Atas kali ya, terus soalnya di perempatan tuh terkecil, weh, udah creepy. Coba lihat dulu, ini kalah deh. Nah. Dari, berarti tinggal aku, dia kan udah kalah. Iya. So. Yeah. Kaca. Cambuk. Buuk. Bukit. Buuk. 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 Ukiran. Ukiran. Tenggas ayalahnya. Iya, kalah. Belum. Ukiran. Rambut. Ran. Randa. Da 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 tinggal anting tinggal galengan ngan ngan nganjuk juk mobil nah jong jukut jukut encan encan ait mana lila icong gue tak kata salahnya nyebutnya ya bapak memang mikir tadi mah Iya ini juga. Aku jadi tanya. Coba dong, tim aku mah harus ikutan nih. Meskipun kamu udah kalah, kamu bisa. Nah, ini yang baik. Emang aku gak baik sama kamu, dia. Baiklah segitu mah. Kamu mau lagi potong halin. Yang belum berbagi. Ah, belum berbagi ya. Ngebela, ngebela yang ngedukung. Bantu, bisa ngebantu ya. Bisa ngebantu ya. Bantuan. Siap ya? Siap. Tehel. Heleran. Heleran atau? Iya. Ranting. Tinggal. Galengan. Enggak tadi tahu. Tenang, orang kali tadi beri. Ngantuk. Tukang tahu. Tukang pijit. Jitak. Kamu tuh bantuan aku anu ya. Takrik tuh. Naon. Cita. Tangkil. Titak. Oh, tak. Bukan tak. Udah. Tengok tahu. Salah. Salah. Takut. Salah. Takut. Enggak salah gimana? Salah tuh. Salah kan tadi udah. Takut tuh. Tadi salah lu lah. Tuh. Rundai kamu. Iya udah final cepet. Nah tadi. Apa? Takut. Takut. Kutang. Tak. Tangkil. Kiloan. Anting. Mungkin diulangi. Ya kamu salah wajah. Ini sampai jalan ya. Cenuan. Aduk. Aduk. Itu kan handuk. Bukan anduk. Kan bahasa Sunda. Bisa. Anting. Galengan bahasa naon. Kan udah tadi. Galengan bahasa naon, cek. Nah, nges anduk. Sok. Duk dek. Nah, ayo kita duk dek. Aduk. Dek. Dek, ya kayak kanyot. Kanyot beda ya jauh. Cekok. Cekok. Koreng. Reng. Reng-rengan. 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 Reng-kep. Reng-kep. Reng-rengan. Nurisa reng-rengan. Kepang. Pang. Panggung. Gung. Ya jadi ada. Ya menang. Ungkapan. Ungkan bisa ung di situ. Ungkap. Panda. Dahlia. Iya, kan bunga. Iya. 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 Yang irung. Kan? Dong, bisa enggak atau solo kan dua kalimat dong itu bukan. Dong sing. Enggak apa-apa, sing. Ini sok komen wah. Siang malam. Rumah makan. Malam. Lampir. Piring. Ringkasan. Sandal. Daleman. Mandi.
Di mana? Nagog. Gocung. Eleng. Ya, dua kali ya. Tadi dua kali. Bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Licik ya dia omongnya. Kan tadi saya bilang nagok. Kamu bilang, enggak. Tadi dia bilang, gocung. Ya kan. Ayah, ya tete. Kan penggalan. Ya tete, lagu gocung. Cungir. Ngirung. Ngirung. Bisa ngirung. Rung sing. Sing ngadepok. Pokona. Pokona itu kan kata. Nambi. Bilang. Bi. Oh, bihun. Huntu. Tumpak. 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 Paku. Kuat. Final. Enggak, yang kalah siapa? Erlan yang kalah. Ya, terima kasih banyak pojoknya. Tadi kan dia kalah satu, aku satu kan. Tadi bukan kalah. Tadi gocung-gocung Allah. Oh, enak. Itu Anda. Arigo gocungung itu bahasa Sunda, Dir. Itu jangan. Anda tahu enggak bahasa Sunda? Tapi itu kata. Siapa yang menang, Fran? Yang menang Nuri. Balik itu sakit dia. Tempel keren, ada video. Oh, bagus. Dia rapet. Mbak kayak Wonder Woman, Mbak. Ya, tuh. Wuhan, ini. Bikin tompel, Kak? Sini. Ada yang gerak. Iya, cah nempel, ah. Aku tapi tak nafas, Ibe. Yang panjang bos banget segini aja. Udah, kakinya kan dia gerak. Kan dia ke orang. Ini nentur. Aku juga kan harus menghubungi sendiri. Ini mah nempelnya kena make up ya. Oh, awalnya ada dia tahu. Hampir kali ya. Hampir tak nafas, Pak. Tanya kabar ya. Nah, itu nempelnya. Ini gak akan kena itu. Kena nempel, kita kan pakai ini. Mereka pakai ini. Oh, ini iya. Oh, udah. Kenapa aku kalah? Udah dia pelan. Foto. Oh, belum yang ngomong. Udah di IG ya. Di story IG. Lihat aja di acara TV underscore BDG. Biar nanti tambah ceria. Bagaimana kalau sekarang aku mau ngajakin kalian buat kita urin-urin di sini. Oke, okay, kita ucing sumput. Ucing sumput, tapi kita pamit dulu semuanya buat pemirsa acara yes. Di rumah. Makasih banyak sudah nemenin kita juga dan juga sudah berbagi keseruan di sini. Terima kasih buat Make Up by Danny underscore. Terima kasih juga buat bosnya I Channel, Bos Bam. Oh iya, bener ini bosnya. Iya, ini bosnya. Ateko. Tapi dia Ateko teh ayah dia segala apa? Ayah, Ateko. Alat tulis kantor. Iya, itu kan singkatan. Enggak tuh bae we. Ya udah terima kasih juga buat 180 Coffee and Music di Jalan Ganesha nomor 3. Ya, terima kasih ya kesini. Dan dong, terima kasih bro. Buat Dwi Kita Willy dan juga Inyo Manis. Bubuk laklak. Inyo, ada bulannya. Kalau ada bulannya. Orang yang ngomong itu langsung disorot ke muka sendiri berarti. Oh iya giniin kamu. Dijedug. Iya. Satu lagi nih produser Gia. Aku yeah. Bangga punya produser yang mukanya dan juga wajahnya serta badannya terpampang nyata di baliho badak say. Ya ampun, bukulah. Kamu harus lihat. Bro, aku kapan ini dipasangnya? Kan bukannya ada di gigirnya yang pakai kerudung. Oh iya, lupa. Iya, kan itu kamu. Gelis. Yaudah, kalau gitu terima kasih ya. Nanti kita ketemu lagi. Sabtu Minggu, jam 8 pagi. Di iChannel aja, 26HF warna-warni Bandung. Erlan Magatur pamit. Durindran Stefani pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy pagi. Happy.
Channel.